Kijk, kijk, kijk. Willem, kijk eens wie we hier hebben. Het haasje sneuvelt vandaag. Kapitein, kapitein, kapitein. Een hobbel, een hobbel. Hendrik, Willem, goed werk. Nou, Soediman. Tentara yang hebat, Kar. Kami bangga punya kamu. Saya berjanji, Kar. Semoga 70 tahun lagi. Harapanmu akan tercapai. Selamat jalan, pahlawan. Penghormatan terakhir untuk Karzani. Hormat, gerak. Tegak. Gerak. Tinggal.
Tan Malaka telah tertangkap, Jenderal. Begitulah laporan yang bisa saya sampaikan, Pak. Saya kembali ke markas. Jika ada berita lagi, segera sampaikan ke saya. Hati-hati. Shame on you! The U.S. Marshall Plan is a grant to help Holland's post-war recovery. It is not to fund this aggression. Using it to strengthen Dutch's grip on the Republic is a disgrace. The Republic is no longer of your concern. The whole world will condemn you. Mark my word. What they do with the grant is not my concern either. It's not even my job. Vanaf het begin was ik tegen het kabinet. Drees volgde constant de resoluties van het ministerie van Veiligheidszaken. Dat geeft de Republiek weer een mogelijkheid. Komt door die Amerikaan Cochran. Die vertelt de UN-veiligheidsraad dat Nederland het geld van de Marshallplan gebruikt om de oorlog tegen de Republiek te financieren. Jij had Suriname moeten oppakken. Jij had deze oorlog moeten beëindigen. Dankzij jou zitten we in deze moeilijke situatie. Vergeet niet, jij hebt beloofd om deze republiek binnen 3 maanden terug te pakken. Als jij wat meer druk had uitgeoefend tegen de minister-president Drees en zijn kabinet en onze koningin, dan had je ze kunnen overtuigen dat we onze pelotons niet zouden terugtrekken en dat we deze oorlog niet zouden beëindigen. De republiek is overwonnen. Tegen wie strijden we nog? De overheid zit in het gevangen. De gevechtstroepen zijn vernietigd. Slechts zijn er nog enkele veiligheidsstrijders die wij gaan elimineren. Het kabinet heeft geen bedoel. Zij weten niet hoe het er hier aan toe gaat in deze strijd. Wat is het nut van deze strijd in mensenlevens? Dat betekent dat ik word opgeofferd door het koningshuis. Hoe is het nu mogelijk om de pelotons terug te trekken? Dat kan niet! Jij had deze oorlog moeten beëindigen! Je kan nog niet eens een ziek persoon oppakken! Als je maar 1 dag op het slagveld doorgebracht! Hoe kun je nou weten hoe gevaarlijk en gewelddadig het er is? Spoor, mijn vriend, vergeet me. Ik weet ook niet meer wat ik moet doen. De aanbevelingen van Roemrooien zijn niet aan onze zijde. Ik heb al een brief gestuurd aan koningin Juliana. Ik zal mij terugtrekken als hoogste commissaris. Vervolg onze strijd als een ware ridder. Karena perundingan begitu alot, Muhammad Hatta sengaja didatangkan dari pengasingannya di Bangka ke Jakarta untuk melakukan perundingan lanjutan. Mewakili Indonesia Mr. Room dan dari pihak Hindia Belanda Tuan Van Royen. Selain itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX juga hadir dalam perundingan ini. Isi perundingan Room Royen adalah 1. Pemerintah Indonesia akan mengeluarkan perintah penghentian perang gerilya. 2. Kedua pihak bekerja sama dalam hal mengembalikan perdamaian dan menjaga keamanan serta ketertiban. Demikian isi perdamaian apa? Berita selanjutnya. Justru Belanda yang merusak negara kita yang damai dan merdeka ini menjadi medan perang. Sementara kita tetap berjuang. Sementara kita membuktikan bahwa angkatan perang Republik ini masih ada dan kuat. Dengan konyol pemerintah malah berunding. Dengan berunding. Sama saja mereka menyepakati bahwa negara kita ini tidak tertib. Tidak aman. Dan sudah jelas. Mereka mengakui bahwa tentara nasional hanyalah segerombolan tentara yang memegang senjata belaka. Kita ini tentara, kita punya martabat.
Kita tidak akan tinggal diam sampai kapanpun! Maaf, Pak. Kami diutus Bung Karno untuk menjemput Panglima. Pemerintah sudah kembali ke Jogja. Keadaan sudah normal, Pak. Siapa yang hendak memanggil saya? Orang yang berkhianat, yang telah ditawan oleh Belanda, atau justru PDRI yang berjuang demi kemerdekaan? Melihat keputusan Roemrooyen, Belanda hanya akan mundur 5 km dari Yogyakarta. Sementara utusan kita di PBB memutuskan bahwa Jogja harus dikosongkan. Sungguh keputusan yang sangat rendah. Menurut saya, dengan kedudukan kita sekarang, kita lebih baik secara politik dan militer. Jadi kita tidak mempunyai alasan untuk berhenti berperang dan mengusir Belanda dari Indonesia. Sri Sultan meminta saya pulang ke Yogyakarta. Pak De, kita harus terus perang. Saya dan pasukan akan tetap mendukung Bapak. Saya mempunyai 3 perenungan. Yang pertama, saya tidak percaya bahwa Belanda akan pergi begitu saja dari Yogyakarta. Ada kemungkinan bahwa Belanda akan menyerang Jogja untuk 3 kalinya. Yang kedua, penyelesaian pertikaian antara Belanda dan Indonesia dengan perundingan selalu meremehkan status TNI. Dan yang ketiga, bagaimana caranya kita gencatan senjata? Toh kita perang bergerilya, tidak perang terbuka. Sudah jelas kita akan tetap berperang. Kedudukan kita sekarang sedang di atas angin. Yang dimiliki Republik saat ini hanyalah kita, tentara nasional yang bermartabat dan akan terus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum. Banyak sekali pihak yang menghendaki kepulangan saya. Sungguh berat keputusan yang harus diambil. Kembali ke Jogja artinya menghentikan perang gerilya.
Saya tidak menggubris mereka. Kecuali surat Sinuwun yang sangat saya cermati. Saya serahkan pemerintahan militer kepada pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta. Izinkan saya untuk melanjutkan tugas sebagai tentara dan berkumpul kembali bersama keluarga. Tentara.